Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menebar rahmat. Dakwahnya lembut, tutur bahasanya santun sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya bagus. Dan diajarkan terus kepada sahabat, diteruskan juga oleh ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu seterusnya. Ya, para ulama itu hatinya luar biasa sayang kepada umat. Ya. Kalau mereka mau berdakwah, diceritakan bahwa Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kalau mau berdakwah satu kampung, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anaknya, dia bangunkan pembantu-pembantunya, berdoa bersama agar dia sukses berdakwah. Masya Allah, itu kan rahmat. Ya, agar sukses supaya orang kampung itu kembali kepada jalan Allah. Yang tidak pakai jilbab supaya pakai jilbabnya, yang masih membuka aurat itu tutup auratnya, yang enggak sholat supaya sholat, sampai seperti itu. Ya, bukan berdoa supaya sukses pekerjaan, bukan. Ya, dia berdoa benar-benar untuk itu. Bahkan diceritakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dia pernah suatu saat, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, pernah suatu saat dia duduk di masjid, kemudian ada anak burung jatuh. Begitu anak burung itu jatuh, lihat Habib Hasan gak tega ngelihat anak burung itu sampai menangis. Menangis lihat anak burung. Masya Allah. Kemudian orang-orang di masjid disuruh pergi semua. Pergi, pergi. Bangun, bangun. Biar, artinya induknya biar mendekat langsung pakai caranya gimana lah itu. Artinya orang di masjid disuruh, sampai disuruh keluar semua gara-gara anak burung itu. Nah, ini cinta yang luar biasa. Rahmat ini memang itulah tanda-tanda orang yang mulia diberi rahmat. Ya. Orang yang punya rahmat ini adalah ciri-ciri para aulia, wali-wali yang Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan rahmat seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Punya rahmat yang seperti itu dari mana? Ini warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kepada aulia, kepada keturunannya, kepada para ulama yang mau meniti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.